Iya, cuma play itu. Oke guys, kita baru tahu untuk cara main lato-lato. Dia kena seledik dahulu. Untuk cara main lato-lato tu, dia kena seledik. Ini dia tak. Nampak, dia kuat. Bila kita seledik, dia kuat. Tapi bila nak, kita kena tukar seletik baru sebab ni kita buat macam tu. Untuk video kita kena lah buat lama-lama. Aduh, kulit saya. Palingnya main dia segini. Nampak dia tercabut kan. Nampak sebab ni lah dia tercabut. Anu je putus-putus. Ini caranya. Sabar. Kita buka kecil-kecil dulu guys, sebab kalau besar sayang. Harap-harap berhasil lah rancangan kita. Dah jadi. Jadi bang, jadi bang. Jadi untuk korang beli lato-lato segini. Jadi. Agak dah. Okey. Kita ajar. Okey. Kita cakap pula pasal tutorial dia yang kita tengok dalam video. Okey. Ramai yang cakap tutorial helikopter tu.
Betul ke? Betul eh? Astaghfirullahaladzim. Tercabut. Hijau ni dia macam tercabut je tau. Jadi kita kena buat macam pelah-pelah-pelahan. Begitu. Gue kan namanya sabar ya guys. Dia tengah buat video. Okey. Ini dia. Eksperimen yang kita perlu tahu. Lato. Okey, yang pertama ni yang kita tunjuk ya. Okay. Kena sama saiz. Maksudnya dia kena sama rata, kena sama ni tak sama kan. Ha, kita kena sama. Lepas tu pergi ke bawah. Kita kena pergi ke bawah. Lepas tu pergi ke atas. Jadi tapi lato-lato segini dia tak selektif. Dia tinggal segitu je nampak. Lato-lato ni. Jadi apa pendapat korang? Lekat di skala enam. Negaraku, tanahku bukan negaraku. Rakyat bingung, satu dan dua. Ya.
taman kompas. Sekolah taman anggrek, belajarku terdengar kuri. Satu inovatif adalah terbaik daripada kelas satu internet. Pada ibu bapa tercinta, saya mulia, kami berikrar dijayakan wawasan SPPE. Pada ibu bapa tercinta, saya mulia. Dadah. Alhamdulillah, okey juga telah tercipta guys. Dan terima kasih untuk tengok video ni. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau tak, bye bye.